Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Widi Sabia Chen. Pada video kali ini kita akan melihat-lihat kumpulan hewan-hewan kurban yang akan disembelih pada hari raya Idul Adha di Dukuh Ngaringan, Desa Klumpit, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Tercatat ada sekitar 7 ekor kerbau dan 73 ekor kambing yang telah tercatat pada panitia kurban Dukuh Ngaringan, Desa Klumpit, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Seperti apa kondisi hewan-hewan kurban di Dukuh Ngaringan, Desa Klumpit, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus ini? Simak videonya sampai habis. Demikianlah kondisi hewan-hewan kurban di Dukuh Ngaringan, Desa Klumpit, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tahun ini. Terima kasih telah singgah di Widi Sabian Channel. Semoga dengan tayangan video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan nama dan tempat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.